Jeruk kalamansi, ayo kita review jeruk kalamansi ya, Ce. Jeruk kalamansi ini adalah jenis jeruk yang berkembang pesat di Bengkulu, Ce. Bahkan jadi oleh-oleh khas Bengkulu dalam bentuk sirup. Jadi nggak heran ya, banyak banget kan Cerinda yang bilang kalau Mbak Dina masak pasti ada jeruk kalamansinya. Untuk rasanya sendiri, ini yang sudah matang ya, yang warnanya kuning kayak gini udah matang, dalamnya juga warna kuning. Kalau sampai gak bisa ngomong ya, asam banget. Sedangkan kalau dia masih mentah, warnanya hijau kayak gini, rasanya itu pahit ya, Ce. Jadi yang warna hijau belum masak ini rasanya pahit, sedangkan kalau dia udah mateng nggak manis tapi justru asem banget ya. Banyak banget kalian yang nanyain juga, Mbak, jeruk kalamansi itu jeruk apa, Mbak? Jeruk kalamansi itu sama nggak sama jeruk kunci? Sama ya. Jeruk kalamansi ini nama lainnya itu jeruk kunci, jeruk songkit, lemon cuy, limau kasturi, baru jeruk kalamansi ya. Jadi lima ini sama, oke? Okay? Paling bener tuh dibikin es jeruk kalamansi kayak gini aja. Segernya.